Halo semua, balik lagi di Mata Hobi dan Gadget bersama gue Ryu. Nah, kemarin kan si Slur udah unboxing sekaligus review Remo Smack yang menurut dia tuh udah kenceng banget ya. Tapi dia belum lihat nih Shin Lehong Q902. Nah, sekarang kita akan review si Shin Lehong Q902 ini ya. Sebelum kita review, kita lihat dulu apa aja isi yang ada di dalam boxnya. Yang pertama udah pasti si RC-nya ya. Yang di dalamnya itu udah include baterai sebesar 1000 mAh dengan tegangan 7,4 volt. Terus remote-nya yang harus kita isi baterai A2 sebanyak 3 unit. Dan juga kita dapat kunci untuk buka si bannya yang terbuat dari aluminium ya. Beda sama yang kemarin tuh. Oke. Dan juga kita dapat kabel charger tipe USB yang udah standarnya buat RC lah. Oke. Terus nggak lupa mereka juga ngasih cadangan klip untuk body sebanyak 2 unit. Sama yang terakhir itu ada kata-kata mutiara kitab dari barat yang nggak akan kita baca juga ya, ini kebanyakan. Oke. Yang overall yang ada di dalam box ini udah standarnya kita dapet lah RC-nya ya kan. Nah, sekarang kita mulai reviewnya. Di awalan kita lihat dari body si Shin Lehong Q902 ini ya. Biasanya untuk RC-RC kayak gini tuh bahannya cuman polikarbonat ya. Tapi kalau ini bahannya ada sedikit tambahan plastik keras gitu. Jadi kesan kekarnya ini lebih keren dan lebih dapet. Nah, sekarang kita beralih ke bannya. Bannya ini sih overall sama kayak Shin Lehong versi sebelumnya yang udah kita review ya. Sedikit squishy dan lembek. Tapi roda yang kayak gini menurut gua nambah grip saat kita awalan start. Which is kekurangannya mungkin kalau kita nggak ngurut gas, bisa langsung wheelie si RC-nya. Terus kita beralih ke shock breaker-nya. Sayangnya Q902 ini cuma dikasih satu shock breaker untuk masing-masing arm-nya. Padahal kalau aja dikasih dua untuk arm belakang, atau mungkin khusus belakang dikasih shock breaker yang udah hidrolik ya, pasti nambah kece lagi dan pasti ngebantu kinerja peredamannya. Lanjut ke arm-nya. Di sini arm-nya belum dari aluminium atau besi, tapi masih dari plastik. Dan ketebalannya juga udah standar aja. Untungnya dock bone dan gear-nya udah dari bahan besi. Nah, sekarang kita bicarain speed, power, dan torsi. Shin Lehong Q902 ini udah pakai motor brushless 28/45 yang dikombinasiin sama 34A brushless ESC device dan juga 3-wire digital high server yang bikin powerful banget torsinya. Mau di set high atau low sekalipun. Itu sebabnya mobil ini udah dapet wheelie bar nih. Jadi gue yakin nih, di kelas 1 banding 16, nih RC kayaknya paling powerful torsinya dari RC-RC lain yang selama ini kita review. Tapi sayangnya untuk bantingan setir saat belok, Q902 ini agak sedikit limbung. Sering banget jungkir balik, jadi kita harus nguasain banget power dari RC ini. Kurang cocok banget lah buat teman-teman yang baru pertama kali punya RC. Kayak gue ini. Terus, untuk remote-nya sendiri, gue rasa agak kurang responsif ya di gasnya. Sering banget gue bejek gas, tapi dia nggak jalan. Mungkin kalau buat kompetisi, wajib ganti remote sih ini. Kesimpulannya, di harga 1 jutaan, Q902 ini bisa menjadi alternatif yang recommended di kelas 1 banding 16. Selain Remo X-Max. Mau tahu kalau diajak balapan sama Remo X-Max, kencangan mana? Tunggu aja di channel Mata Hobi dan Gadget. Oke, sekian review kali ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Salam, Mata Hobi dan Gadget. Ryu out!